Maksud gue begini, Le, gue mau ngomong sama lu nih. Ya udah ngomong aja. Le. Iya ngomong aja. Gue pengen ngomong sama lu. Iya ngomong aja. Le. Ngomong aja. Kan denger, saya gak budeng. Warga komplek susah amat ngaturnya sih, Le. Warga komplek. Warga. Iya, iya. Warga komplek. Gue udah bikin rambu-rambu di jalanan. Awas, hati-hati banyak anak kecil. Awas, hati-hati banyak anak kecil. Masih kenceng aja naik motornya. Terus yang naik motornya? Harus apa gimana sih gua? Yang terus yang naik motornya gimana? Masih jalan cepet? Gua bikin rambu-rambu, Le. Gua bikin rambu-rambu, awas, hati-hati banyak anak kecil. Masih ngebut-kebutan aja. Ya mungkin dia kurang dewasa kali orangnya. Kencang, masih kencang aja naik motornya. Akhirnya gua berpikir lagi, Le, bagaimana caranya supaya orang itu bisa berhenti, bisa nengok gitu. Akhirnya gua bikin rambu-rambu lagi, Le, gue. Le. Oh, bagus dong. Bagus. Nih, gua bagus bikin. Bagus ini. Tuh. Hati-hati ada cewek cantik. Pasti dia mana yang dari? Ini ide bagus ini. Ya. Kalau hati-hati sama anjing galak naik motor. Ah, anjing galak ini. Set, lihat cewek mah. Keren kan? Saya setuju, saya bangga sama Pak RT kayak begini. Ini bagus ini, inisiatif yang oke ini. Ini gua punya satip. Inisiatif. Inisiatif ini bagus ini. Iya, bagus ini. Tapi Pak RT kalau misalkan Pak RT lagi di dalam rumah kan tidak tahu Pak RT kenceng motornya bagaimana. Iya. Apa ya? Ya kalau motor kenceng itu kan sepi kupingnya. Kok bisa tahu? Apanya lo? Iya, gua lupa. Lu neranginnya nih, sih yuk. Terlalu berlibet. Nih, lagi masang rambu, motor lewat. Wung! Pak RT kan enggak dengar. Rambu-rambu gua pasang. Motor lewat. Wung! Pak RT kan enggak dengar rambu-rambunya. Ah, gua cakar nih. Kalau di trotoar di sini masih banyak yang berkeliaran. Nih, saya punya pahlawan. Le, Dafa. Ini mau gua. Gue udah pernah lihat, Le. Ini baru mau gua unjukin loh. Berantem yuk. Ngapain mau gua? Nih, di trotoarnya orang naik motor. Iya. Yeah. Di stop dia. Lo ya tadi udah. Tidak boleh udah, jalan udah, sini. Udah diomongin, sumpah. Tadi. Orang naik motor. Gua harus bagaimana sih ngomongnya? Ada juga saya yang harus bagaimana? Dia yang kesel. Gua tahu caranya. Tenang lu. Lu udah 2 tahun belum pernah tenang berhasil lu. Aja. Gimana Pak RT? Apa? Dia ngomong. Saya. Dia. Aku nanya mulu. Dia. Sini nih ngomong. Nih yang ngomong ini Urip Arpan nih. Ini Dafa. Jadi kalau ada orang lewat di trotoar dihadang sama dia. Siapa? Dafa. Jelasin Yasmin. Jadi gini Pak RT, tenang ya. Jadi kalau misalnya ada motor ada yang motor naik ke atas trot, ke atas pinggiran jalan itu, trotoar, itu dihalangin sama Dafa yang ini. Oh, iya. Dihalangin yang ini tuh. Iya, emang dia iya. Bilang gak boleh lewat situ, jadi dia kasih tahu supaya benar gitu. Ngerti kan Pak RT? Ngerti. Ngomongnya begitu apa biar tegas? Nih, enak nih masuk kuping nih. Giliran cewek denger. Dah, dia ajak nih, ajak suruh jaga di sana. Ya, ini di soalnya kepala ketertiban. Bantuin PT ya. Oh. Bantuin di sana keamanan jaga ini. Biasa. Ini. Jadi tarik lah. Coba yang tarik.